Saya buat video ni, saya tak puas hati suami saya makan durian. Eira berjaya buat dia makan durian. Sebab saya hantu durian ya. Apabila saya nak beli durian, dia akan menumpah seranah. Dia akan nyir-nyirkan saya. Dia tak boleh rumah bau durian. Dia tak boleh saya makan durian. Dia tak suka saya masak pulut durian. Dia akan bising satu rumah. Tapi hari ni Eira berjaya buat dia makan durian. Geramnya daddy, oh daddy. Acah kan? Boleh pula makan. Biasanya orang kalau tak suka makan apa, ataupun tak pernah makan, dia macam makan. Okay dah, buat syarat. Ini dia macam menikmati ya. Sampai habis. Sekian. Saya tetap tak. Okay guys, kepada kalian-kalian di luar sana yang hantu durian macam saya, sekarang ni mungkin Pak Azad pun dah suka nampak gaya ni macam suka now dia makan durian tu kan? So saya dah ada geng lah. Lepas ni dah boleh makan lah daddy. Okey dah, tak ada alasan eh. Jangan dekat kat sana kemain lagi. Depan kawan-kawan you boleh makan. Jangan nanti I buat peluk durian apa semua, tiba tak boleh makan pula kan. Awas lah Pak Azad. Okey, so kepada you guys yang suka hantu durian macam saya, jangan lupa tau, kalau makan durian tu kena detox selepas tu. Okay, kena detox. Jadi Eira share dengan korang detox yang sekarang ni yang saya tengah consume, yang memang best, memang sangat-sangat, oh my god, sangat-sangat puas hati lah. Sebab bila korang detox tu, sebab dia rasa buah apple, green apple dan juga kiwi, memang sedap. Macam you all minum jus green apple. Makan durian eh. Ha? Kemarin eh 12 tahun I kahwin dengan you lah. Kan? Ha? You menyumpah seranah. Ha? So okay, apa rasa first bite you? Okay lah, rasa dia sedap lah. Geri lah, sedap. Cuma sedap kan? Ini tahan dia sepanjang yang balik ni. Belahok saja bodoh dia. Aku duduk bodoh dia. Tak, you makan apa? Because of you lah ni, you nak makan durian eh, kau follow. Itulah yang nak dengar tu. Musang King yang dia makan tadi. Musang King? Itu ada satu nama tu, Radin bagi tu. Black Jack. Habis tu yang best tu ada satu. Mall, IOI. I pun nama pun tak tahu. I tahu makan je. Tapi sedap kan? Okay, rasa dia sini, rasa dia. Rasa sedap lah. Macam tai. Oh, cakap makan seulas. Hey, cakap makan seulas. Tu Eira post you makan 4 ulas. Tipu lah Eira. I makan 2 ulas ya. Ya, tadi cakap makan seulas. Sampai 4 ulas. Tipu eh. I kena santau. Eira santau you. You santau eh. I tak ingat apa yang berlaku. Eira santau you ke? Ya. Yeah. Makan durian. Saya makan sampai tak tahu. Dia makan sampai 4 ulas gila. Dad, jom bawa saya makan durian. Dad, jom bawa saya makan durian. Kemain lagi eh. Makan musang king. Bini kat rumah ni terlihat telan lagi. Jom. Kena satu dengan bini dah ni. Oh, handsome ni. Nak gimana ni sayang? Baju by siapa? Baju by Adam. By Adam. Thank you Adam. Minta lah sampai. Semalam tu dia post, hari ni dia pergi Singapura eh. Nampak Adam. Adam, saya macam you tinggi show you. Hari tu dia baju yang you kat AIM pun baju Adam kan? Yes.
Tapi AI tu sebab saya tak sempat pakai. Ni suka tak yang ni, suit ni? Sebab saya suka. Yang ni memang berkenal pula dengan brand award ni. Kan? Cik, Pak Azad dapat award. Wow, handsome-nya. Handsome-nya. Gara-gara makan durian, nampak? Makan durian terus yang beraura terus. Beraura? Macam pelik, eh? Yang buset. Sekejap. Okay. Good morning everyone. Assalamualaikum. Okay, hari ni tengok Daddy tengah siapkan anak dara dia, Michelle and Rose. Hari ni dia ada concert and graduation dekat sekolah dia. Ni sayang, excited nak? Ladi tu dah ambil you tak pakai baju. Taklah sayang, tu dia Saturday. Ni pun daddy dia. Nak ikut pagi dah bangun. Ikut kakak dia. Slowly sayang. Okay. Halah, halah, halah. Halah, halah, halah. Anak bongsu Pak Azad ni pagi bangun nak ikut kakak dia pergi konsert. You semua dah dance di konsert? You semua dancing? Who else? You semua? Cerita mana?